episode 77 part 1 dari Skibidi di Toilet. Dan ternyata ada squad Skibidi baru yang gabung ke aliansi kita, guys. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, bisa dong ditekan dulu itu tombol like-nya, guys. Terima kasih. Langsung aja kita mulai, guys. Let's go. Apa ini merah-merah kayak gini, guys? Wah, kayak ada kebakaran hutan, enggak sih? Kita lagi POV siapa ini? POV Big Cameraman, Kak. Wah, ini ada Spider Cameraman yang kemarin itu. Mantap sekali, guys. Ini dunia apa lagi? Oh, enggak. Ini kotanya hancur, guys. Wah. Ini ulahnya siapa lagi coba kalau bukan Astro Toilet, guys? Di sana ada apa? Wow, ada yang terbang itu barusan apa, woi? Kayak penampakan, guys. Tapi nggak ada apa-apa sih. Waduh, ini kotanya hancur. Ada manusia. Kita bukan musuh katanya. Can you get us to a safer place? Oh, minta tolong ke tempat yang aman katanya. The church is on fire. Waduh, gerejanya udah terbakar katanya tuh. Waduh, muncul Astro Toilet, guys. Wah, kita tembak tuh, guys, ya. Oke, kita tembak, guys. Dan, woi, akhirnya bisa juga. Udah gitu doang. Nggak ada lagi nih. Oke. Kita mau nyelamatin manusia ceritanya, guys, ya. Karena dunia manusia udah diserang sama Astro Toilet, guys. Wow, kebakar semuanya. Loh, ada yang nongol tuh. Ada yang nongol, guys. Siapa itu? Iya, waduh, Astro Toilet ternyata. Wih, Astro apa tuh? Astro Chainsaw Man kah? Waduh, parah banget, woi. Dia punya helm lagi, aduh. Loh, ini siapa? Loh, ini temannya dia bukan sih? Kok nyerang kayak gitu? Oh, sebentar, kayaknya ini Skibidi teman kita deh tuh. Ada mutan Skibidi juga. Punya orang-orang gitu kok kayaknya punya G-Man Toilet, ya, guys, lama-lama. Jangan-jangan ini pesukannya G-Man Toilet, guys. Terus kita terkabung nih. Loh, kok dibilang bodoh kita? Kita menyelamatkan nyawamu, katanya. Santuy. Ih, mau ngajak temenan, guys. Ini Skibidinya G-Man Toilet, guys. Iwan dikasih dari tangga, coba. Jangan dikir ya, guys. Kita tidak bertanya, katanya. Nanti kita coba ke subtitle Indonesia, ya. Wow, apa ini, guys? Serangan besar-besaran, woy. Serangan Astro Toilet, guys. Wah, tembakannya si Big Cameraman juga keren, sih. Iya. Wow, ada Skibidi itu, guys. Skibidi DJ yang di awal-awal itu. Wah, teman kita juga datang, guys. Ada si Spider Cameraman upgrade. Tembakan laser merah, wow. Lah, ini Michael Jackson ada lagi, guys. Michael Jackson Skibidi Toilet, guys. Wah, pada comeback ternyata, ya. Dan mereka jadi teman kita, enggak sih? Lululul. Ada parasitnya ternyata. Oh my god. Waduh, kocak gaming. Lempar bang. Tua. Ini mutan Skibidi yang protot, ya, guys, ya. Alias muscle Skibidi. Oh, kali ini dikasih jempol, guys. Jangan lupa like dulu katanya. Let's go. Nah, sebelum kita play lagi, guys, buat cari detailnya, kita baca dulu deskripsinya, ya, guys, ya. Kameramen berteman dengan G-Squad secara resmi. Oh, berarti itu squad G-Man Toilet, ya, guys, yang bantuin tadi. Dan sekarang kita mau coba ke subtitle bahasa Indonesia, guys. Let's go, kita play lagi, guys. Oke. Merah-merah kayak gini lagi. Nah, ini ternyata kota kebakaran gitu, guys. Diserang sama Astro Toilet, coba, guys, ya. Dunia manusia, bayangin aja. Nah, di sini kita POV-nya sebagai Big Cameraman upgrade, guys. Soalnya ini senjatanya kan senjatanya dia, ya. Lagi hujan juga, kah? Weh, datang. Oh, bukan lagi hujan. Kita ini menyelinap dari bawah laut, gak sih, guys? Ini kan air-air laut atau danau gitu, ya, guys, ya. Di sini ada Spider Cameraman upgrade yang dikendaliin sama White Cameraman, guys. Oke, ternyata dia lewat air, guys, Big
ya guys. Oke. Di sini masih aman sih. Ini seperti jalan tolnya gitulah ya. Tapi semua udah merah kayak gitu, woi, serem kali, woi. Nah, di sini lihat guys. Tiba-tiba ada yang terbang kayak gitu. Apa coba guys, lihat di sini ya guys ya. Ada semacam kursi yang terbang. Apakah ini kursinya Abang Davuk Bu? Atau ada aliansi baru? Chairman guys, kalau kalian tahu tulis di kolom komen ya. Kita play lagi. Oke. Nah, di sini lihat guys ya, kota baru terbakar semuanya. Nah, tiba-tiba muncul gerombolan manusia guys. Tapi ini bukan mutan-mutan gitu ya, alias ini manusia yang normal guys. Coba kita dengerin mereka ngomong apa ya. Jangan tembak, kami bukan musuh gitu ya guys. Oke. Ternyata orang-orang ini udah pernah lihat kita membantu menolong orang lain guys. Wow. Dan mereka minta tolong dibawain ke tempat yang aman. Kasihan sekali ya guys ya. Dan kalau kalian perhatikan, enggak semuanya pegang senjata loh guys tuh. Dua orang yang ini polosan gitu. Oh no. Tuh, gerejanya terbakar katanya. Gak ada tempat sembunyi nih kalau gitu ya. Tetapi tiba-tiba muncul serangan dari Astro Toilet guys. Serem banget woi. Tembak aja gak sih sampai gosong. Duar. Mantap sekali. Oke. Aman guys. Ayo kesini katanya, ikut aku. Tapi beneran diikutin gak? Oh enggak guys, ternyata semuanya sudah terbakar gak sih? What, manusia sudah kasihan sekali guys. Mending gue semua rata guys. Waduh. Wah 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 lah. Tiba-tiba muncul ada siluet apa tadi ya guys ya tuh. Semacam skibidi-skibidi gitu sih. Oh apa jangan-jangan itu apa G-Squadnya itu ya guys. Pasukannya G-Man Toilet. Kita lihat di sini. Ternyata ada jump scare dari apa nih, Astro Toilet. Bukan Astro Toilet biasa ya guys ya. Astro Chainsaw Man Toilet. Keluar, 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 keluar. Wow, punya pedang lagi guys senjatanya. Serem kali woi. Punya helm anti laser juga woi guys. Nah, ketika kita mau ditembak, ada yang melempar pedangnya guys. Pedangnya siapa itu kita lihat nanti ya. Itu adalah pedang dari pasukan G-Squad Toilet guys. Alias ini mutan skibidi yang biasa ya guys ya. Wow, ternyata dia punya laser juga. Atau punya dia diambil guys. Oh enggak, dia juga punya. Senjatanya keren banget. Nah, di belakangnya juga ada pasukan polisi G-Man. Bukan polisi G-Man ya guys ya. Polisi G-Squad Toilet guys. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Duar-duar-duar. Nah, yang paling terakhir muncul mutan skibidi muscle ya guys ya, alias otot protot ya guys. Diapain guys? Dibunuhnya dengan cara diremas kepalanya woi. Udah kayak apa coba? Digeprek jadi kepala geprek guys. Wadidaw. Nah, itu pisangnya ya guys ya, pedangnya. Nah, ketika kita mau nembak dia, dia bilang kayak gini coba. Kenapa kawan membidikku? Apakah dia bodoh? Kita dikatain bodoh guys. Is he stupid? Kami menyelamatkan hidup anda katanya ini. Relax santuy. Tuh katanya dia tidak akan menyakiti siapapun. Ototnya keren banget. Saatnya kita berteman. Nah ini ngajak berteman ya guys ya. Secara resmi tuh. Secara resmi lagi. Tapi kita masih belum bersama guys. Kita kasih dia jari tangan dulu. Tapi jangan ditir ya guys ya. Tuh tapi dia langsung ngomong, kami tidak meminta. Berarti dia jujur banget ya. Tuh Ben Skibidi jujur. Yuk, BTW mereka itu namanya G-Man Squad. Bukan G-Man Squad. Dari deskripsinya itu G-Squad ya guys ya. Oke. Tantang lagi masukkan Astro Toilet guys. Ada yang pakai pesawat tempur gak sih? Atau itu pesawat jet ya? Berarti ini jet. Jet Astro Toilet guys. Kacau, serem banget woy. Wadidaw. Oke.
Aris yang legend banget di episode berapa ya? Episode 5 atau 6 gitu ya, alias ini namanya Kibidi Toilet DJ itu guys. Dia muncul lagi tapi dia jadi teman kita sekarang ya. Oke. Piu, hajar semuanya. Nah, di sini juga spider kameramennya sudah berhasil menyusup dari bawah air itu guys. Oke, hancur. Tuh, bakar bang. Di sini tiba-tiba muncul siapa guys? Muncul yang dulu pernah kita kalahin loh, alias Michael Jackson. Salah. Skibidi Toilet, Michael Jackson guys. Dia punya pisau ada berapa coba? 1, 2, pertanyaan ini ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 6 kah? 6 pisau? Iya, 6 pisau. Dan sebelum dia membunuh si Astro Toilet ini, dia pakai nada gitu guys. Dengerin ya guys ya, membunuh dengan gaya ini guys. Tuh, langsung terpental dan kepalanya udah kayak gini ya guys ya. Tetapi lihat di sini ya guys, tuh pasuknya terbarat kumpul ya. Tetapi tiba-tiba muncul kakinya. Ini udah kayak apa guys? Udah kayak persis Skibidi Toilet ya guys ya. Kacau, serem banget ini woy. Ngamuk lagi. Tapi kita bakar aja dan dilempar sama Skibidi perotot ini guys, alias G-Squad, teman kita ya guys ya. Oke, kita kasih apa? Kita kasih like dulu, jangan lupa. Ayo pergi, mantap bang.